Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat sehat. Oke, hari ini kita akan menikmati pemandangan alam dari suatu desa yang sangat mempesona, yaitu Desa Kertojayan yang terletak di Kecamatan Grebel, Kabupaten Purworejo. Dan desa ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen. Oke. Di desa ini saya cukup terpukau karena ada tiga destinasi sekaligus yang membuat desa ini istimewa, yaitu satu, desa ini mempunyai TPI, nanti bisa terlihat. Kedua, desa ini mempunyai spot pemancingan yang terletak di Kabupaten Muara Sungai Mawar yang merupakan batas Kabupaten Purworejo dan Kebumen. Dan juga desa ini mempunyai pantai yang luar biasa. Kalau mau tambah lagi, mempunyai juga apa namanya, tambak udang yang bisa menjadikan income pendapatan dari warga sekitar ini bertambah. Belum lagi ini ada sumber daya alam yang lainnya berupa ini apa namanya, seperti sawah-sawah yang itu mungkin pekarangan yang ditanami lombok rawit, kemudian jagung dan lain sebagainya, sehingga sangat orang sini istilahnya sangat makmur saya. Oke, keseluruhannya seperti apa, silahkan saksikan perjalanan kita melihat suasana dari Desa Kertojayan, Grebel, Purworejo.
Dari kita cukup sekian, semoga video ini bisa sedikit mewakili dari apa namanya orang-orang yang belum pernah kesini, terwakili ya, bisa melihat wawasan bahwa di Purworejo ada satu desa yang unik, mempunyai banyak destinasi wisata yang berpotensi lebih maju lagi, apalagi kalau dikembangkan dengan manajemen yang modern. Kemudian juga bagi yang rindu akan kampung halaman, desa Kertajayan bisa terobati sedikit lagi. Dalam bertutur kata, pasti saya punya kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan juga saya iri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.